Oke, halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Wo bro, WP channel kembali menyapamu. Pokoknya salam satu hobi, ora kembang, ora kondiang. Ada youtuber kondiang ketahuan sobo mas WP presiden kembang ya. Dengan ibu sinten bu? Ibu Yaya. Ibu Yaya, oke. Saya izin mampir ya bu. Iya. Saya 14 mau cah. Pas 14, atret perlahan, mundur alon alon. Karena ternyata, wah, di sini juga ada rumah yang tanaman hiasnya wah tertata rapi. Nah, dengan lingkungan yang sangat asri di Kota Banjarnegara. Saya panggilnya siapa? Bu Yayan siapa, Bu? Yaya. Oh, Bu Yaya. Yaya atau Yayan? Yaya. Yaya, Ibu Yaya. Nah, ini Ibu suka tanaman sejak dulu, Bu? Alhamdulillah suka sejak dulu. Sejak dulu nggih. Sampai nyawang loh. Oh, nyawang loh. Aduh. Saya ini perlu dilurusin lah kok nyawang lah sing saya jadi pertanyaan sing rumat sing noto sinten iki bapak waduh iki kewalik ya biasanya nek tanduran ki sing rumat ki wong wedok lah iki bapak iki lho iki bro ya wis iki ya serapopo wong lanang seneng ya nyawang dan komen dan maido lah aku paling gampang nih kon maido karena nah pokoknya nek menginterogasi ki lebih gampang. Nah ini tandurannya itu subur, imbun, terawat dan bukan sultan, bukan cuman menarik. Nah ini rawatan bapak sangat hebat bu. Bapak setindakannya bu ya? Iya, dibeli itu apa regulator gas. Oh okay. Itu. Nah ini dari dulu lah ya. Ini kesempatan udah pensiun jadinya malah jadi serkep banget gitu. Ngincim bro, tadi ngincim mungkin nandur kembang so nek pensiun waduh jangan sok nek pensiun jadi. Nah, kayak saya ini pokoknya saya ini harus ngonten. Nah, nek saya ngonten esok nek pensiun ya udah kesuwen ya. Saya mau up dari sini ya, Bu ya. Ini cakep banget. Wah, anginnya seger spoi-spoi. Ini ada tanduran yang begitu eksotis nih, Banjarnegara. Tepatnya di depan rumahnya Pak siapa, Bu? Pak Garbi ini. Nah, ini ada begonia yang mumbyuk-mumbyuk, jebubuk ya, kayak rambutnya Ahmad Sabar. Nah, ini namanya begonia yang tahan banting, tahan godaan mantan ya kayak ini. Nah, terus yang di sini, ini ada kalatea, nih kalatea. Wah, kalatea ini jos. Nah, yang bikin mumbyu itu ya, nah seribet dari. Bu paham seribet dari bu? Iya. Kenapa bu seribet dari? Dari itu tanaman yang sangat indah. Oh iya. Pokoknya iya, ngono ya. Iya. Padahal salah. Yang benar seribet dari itu adalah serintil wedus dan sinar matahari pagi. Belum lagi. Kalau di Solo ada seribet dari itu nama tempat ya. Nah ini kalau di WIP channel ada seribet dari itu serintil wedus ya. Nah ini ada. Nah iya. Besok ini akan familiar. Nah ini ada vertical gardennya, cakep banget. Ini jos banget ini. Keren. Wah ini. Simple, terus warna rumahnya cerah ya bu. Ini warna rumahnya pink. Biru. tak kira pink. Padahal aku yang ngerti nek biru jahat ini. Nah ini yang lucu-lucu. Wong ane iki asline youtuber ini udah gelan beten payu asli. Aduh. Nah, aku sok tekan ngomah sok tiba itu kok itu. Bagi raisin pemasan, ya wes kisah ngisini sini, jadi wes kebal tadi. Nah ini, nah konten memang harus gitu. Asli ini kayak memang guyon. Nah ini ada dokar, nah ini dokar ini Dona Carmen bro. Dan ini ada lili Paris, nah ini ada si, pis lili ding ini. Ini tanduran kesukaan Mbak Lili yang suka pipis di mana-mana. Jadi senengnya pis lili. Nah ini juga, di keren sekali. Tuh nih, ini seperti ulo sendok ngentong ulo kobra. Garaga bro, wah, anginnya kok sepoi-sepoi bro ini, wah keren bro. Nah ini juga mumbi-mumbi, wah ini satu pot ada berapa ya? Wah ya, wala ada belasan itu mungkin godok kari bro. Ada apa? Nah ini juga alat ya, wah ini ada diven nih ya, diven bro. Diven ini bro. Iki nek tinggi bungkus cilok untuk si Cina. Ya, ya. Nah ini bakul cilok nek butuh bungkus sini silakan. Biasanya batagor. Ah batagor. Halo ternyata ibunya humoris. Anak godong kembang gak bungkus gila. Kalau tekan ngomah di sana ini bapak. Nah ini sangat anu ya. Bagus ini background sama ini kontras jadi terlihat mewah. Mewah itu mewah tau bu mewah.
Berarti terlihat Memekoa. Oh, Memekoa. Oh iya, Memekoa. Benar, padahal tak boleh saya. Mewah itu mepet sawah. Nah, ini gle. Pokoke gayeng jane karo aku. Pokoke nek sing utange akeh langsung lali ngono kae. Nah, ini juga bagus. Nah, ini. Ini vertical gardennya modelnya seperti ini. Wah, keren ini yang buat siapa ya? Ini viral lagi bro, soalnya bro. Nah, ini keren. Ini bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Oh, nggih. Okay. Pakai cutek. Dulu pernah jadi tukang las. Pernah juga jadi tukang las. Iya. Terus akhirnya bosan tukang las, terus daftar dulu terima. Waduh. Tadi tukang las sih pinter mematri-matri sampai ibu terpatri. Aduh, iki jelas lho. Jelas seriusan lho. Aduh. Iki tangga teparo nek ngrokoke kayak bakul jamu. Bro, gini bro. Ambek bro lho nih vertical gardennya. Omahe latar ya jembar lah bro. Nah, ini cakep banget. Rumahnya zaman kuno sekali. Zaman jadulan ya bro. Jadul. Tapi asrik menarik bro. Nggih. Apalagi rata yang rehab. Sama bu jenan nek pirsa rumah saya yang di Wonogiri malah original joglo limasan. Ini menarik banget nih di sini bro. Wah, ini cakep nih. Nah, yang di sana tadi sudah, ini ada Big Roy jadulan yang wah jangan welok tenan. Ternyata Banjarnegara ini nek gelem blusukan omahe pirang-pirang sing akeh kembangi lho. Nah, ini baru saja saya mampir ke sini sudah dapat beberapa rumah ini lho, cakep banget nih. Oh, iki dengaran juga stabilisernya bisa dijak nyambut gawe biasanya muter-muter nggak karuan ini. Wah, ini tuh kalau bapak untuk nyiram itu berapa hari sekali bu? Tiga hari sekali. Tapi kalau cuaca panas itu paling disemprot aja. Dispray. Ya, tiga hari sekali apa tiga kali sehari? Tiga hari sekali. Oh iya, nah tiga kali sehari kayak ngombe obat deh. Iya. Aduh, kayak ngombe obat bu. Nih lagi bro, nih tertata rapi, terawat. Nih bahkan ada yang dipruning bro. Iya kan? Terus, cakep. Ini harusnya maksudnya dari sini. Nah, nih. Wah ini. Apa vertical gardennya raknya aja dipakai lemean. Iya. Ini perlak. Jadi nek nguyuh ora dilewer dinti, bro. Nek bocah cilik kan sok ngompol. Nah, ini kan tandurannya juga sok ngompol nih, bro. Makanya dikasih perlak. Kelihatan. Iya. Cakep, bro. Enggak tahu saya itu feel-nya kok dapet nih. Padahal ini tadi rumah Bu Yaya ini udah mau saya tinggalkan, saya mundur alon-alon tadi. Oh, kok tertarik api ternyata dia. Ya wis, kita mandeknya. Ya pokoknya beri waktu saya 10 menit we, akan saya guncang dunia dengan perkembang goyangan. Aduh, pokoknya senang. Sayangnya ini, kemarin ini. Nah, Bu. Apa berbuah? Buah. Besar segini. Napa nih, Bu? Ini pelem napa? Mangga. Oh, kemarin baru berbuah itu dong. Besar banget. Nggih. Cuma tiga tapi ya sudah habis bu sudah habis. Oh mboten ngabari dong pas ini mboten memandang bu orang kasih tahu saya juga baru pertama kesini ya bu ya. Nah ini nah pokoknya sing wis kenal aku sok dadi sedulur lah tenang aja nih anggreknya ini kembang apa bu kok koyok ngene bro api ini bu nih teropong iseng go ngindek bro yeah. Keker-kekeran. Keker-kekeran. Dan ada yang lebih jumbo lagi. Nah, itu. Tuh, itu apa, Bu? Sirih. Sirih gading. Sirih gading. Nah, Ibu apal ternyata. Ini sirih gadingnya jumbo, Bro. Keren, Bro. Ini sirih gadingnya sampai merambat ini. Merambat. Nah. Nih. Jadi ini adalah tiruan monstera. Ini juga anu nih, Bro. Oh, iya ya, oke. Kuping gajahnya. Kuping gajah keren bro. Ini tisu juga ada, tisu ini serbet loh bro. Nah ini semua digeletakkan di sini. Nah ini adalah tanduran spesial, tanduran kumpul kebo di sini. Nah kenapa kumpul kebo? Karena di yang penting diusul-usul yang ini nanti. Nah ini nanti termasuk tanduran yang masuk ranah pergaulan bebas nanti. Nah iya, nanti metune anaknya pirang-pirang bro. Nah ini sono lah pokoknya ini. Wih, ada daun selingkuh juga bu. Iya. Waduh lah, ini tanduran yang ngejak geger bro.
ini tanduran daun selingkuh gitu. Yang penting wangi ora selingkuhan kan gitu. Nah ini tempatnya asik, menarik, dan ada pohon-pohonnya jadi terlihat merindang. Saya mau ngecek ibu, ibu apal tanaman berarti ibu ya? Apal bu? Enggak patia sih. Enggak patia. Ya. Yang ibu tahu yang deretan ini mana aja bu? Yang deretan ini paling ini. Apa bu? Sri Rezeki. Oh Sri Rezeki. Zaman dulu. Oh ya wes manut aku bosan bu bener. Engkau penonton kalau dengan iki Sri Rezeki bener ora cah iki lho. Iki Sri Rezeki. Pokoknya nek salah engkau siap dipaitu penonton. Aduh. Oh, ini. Ya, dan saya itu biasa bu nek dipa itu penonton karena saya nek ngunekke kembang ya gosak uni-unine saya. Nah, bisa jadi begonia tak ngomong ke keladi dan lain sebagainya. Ya itulah saya. Nah, sing mari viral lah nek sing sak geleme itu. Ini terlalu. Kalau inilah ya kuping keledek. Zaman dulu ya. Aduh, bro. Kuping keledek, bro. Bro, iki kuping keledek. Wah, iki yakin iki nek diulang bapaknya mesti remedi terus. Iki jeneng apa cah? Lho, iki watermelon. Iki jeneng kuping keledai. Wis ora apa-apa, pokoke hari ini kita gayeng-gayengan ya, Bu ya. Iya. Oke. Okay. Nek bagian sana, Bu. Oke, acara oke. Saya mau ngetes lagi, Bro. Yo. Nah, aneh apa, Bu? Di. Apa namanya? Keladi tengkorak. Oh ya, iki bener. Ini tapi velvet. Velvet, nah. Nah, ini namanya apa? Apa namanya ya? Ayo gunungnya lupa. Nek sing wis lali rasane. Ya, ini bener cuman ini maksudnya alokasia Bu, enggak keladi. Iya. Aglonema. Aduh. Ini apa jenenge? Apa Bu? Lumbu wayang. Wah, itu. Betul. Sip iki. Ini saya enggak ada bapaknya, nek ada bapak mungkin lebih gayeng. Kan lebih gayeng lagi. Aduh. Wes pokoknya nek ngundang aku dagelan gratis ra bayar. Ini keren bro, saya tertarik dengan ini. Mana bu? Kalatea. Wah, kalatea. Just ini, kalatea ini mantul banget. Oke. Yang tahu segitu-gitu netok ya? Iya. Segitu-gitu netok, be. Karon jiplak gitu. Nah, dan ini yang paling suka nih, puring nih, puringnya just. Puring. Jadi memang di sini asri banget. Nah, siang panas banget ya bu ya? Iya. Panas banget. Ya. Oke, Bu Yaya terima kasih. Ini terima lumayan. Kasih. Saya tadi kemeng. Maaf ya. Enggak apa-apa. Kita guyon bareng ya Bu. Jadi guyon maton bro. Besok Deni Caknan. Nah ini live langsung di dalam Ibu Yaya Banjarnegara nih. Sangat kalau asli. Bapak, Pak Musli. Pak Musli. Iya. Kenalnya Pak Musli. Oh iya siap. Nanti kapan-kapan kita sowan lagi dengan suasana yang berbeda dengan tanaman hiasnya mungkin udah tertata lagi nanti maksudnya lain variasi. Nah ini penataannya udah jelas. Nah oke okay. Dan saya suka dengan warna rumahnya ini, warnanya jambon ya. Biru. Oke okay. Bu sehat selalu buat ibu dan bapak dan sekeluarga. Saya tak sidak kele pamit undur diri karena ngonjok dulu mampir. Matur suwun lan iki pun kembung niku. Sanes sedal, saya nes sedal nanti insyaallah kesini lagi. Pokoknya ini dapat satu celengan lagi, Bro. Celengan lho, Bro. Ojongane aja dilangi kok gor dadi celeng tok. Nah. Lah nek gitu kita nanti buat referensi ke depan nih. Ini banyak kan asli dan sejuk. Nah. Nggih, saya tak pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus bye-bye bareng Bu Yaya. Ya, dah. Anggi.